السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين مسلمان إني رحمتي الله، bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat Allah dapat sama-sama kita tunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal saleh. Dalam kesempatan ini tuan-tuan, marilah kita lihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perlunya kita mengikhlaskan diri kepada Allah Taala dalam ibadat ini. Apa sahaja yang kita lakukan hendaklah adanya keikhlasan dan kejujuran dalam ibadat kita. Sukar tuan-tuan, susah kita nak membetulkan hati kita ini. Bagaimana kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad dengki, takabur, riak dan ujub. Tetapi kata dia, cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah dihimpunkan dalam maksud yang berkenaan dengan sifat-sifat tersebut, di mana Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd dengan sanad beliau daripada seorang laki, yaitu Khalid bin Ma'dan, yang pernah berkata kepada Muaz, "Wahai Muaz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi Khalid bin Ma'dan ini tuan-tuan, satu hari dia bertanya kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah. Mu'az ini tuan-tuan, salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah dilantik oleh Rasulullah sebagai gubernur ke negeri Yaman. Dan beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keberkatan ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji tahap ilmu Mu'az bin Jabal ini, dan Rasulullah mengakui keupayaannya dalam menyelesaikan masalah yang akan timbul di negeri Yaman. Jadi Khalid bin Ma'dan ini bertanya kepada Mu'az, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang engkau pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata rawi hadis tersebut, Khalid bin Ma'dan lalu Mu'az menangis sehingga
Aku menyangka ia tidak dapat berhenti. Tetapi akhirnya Muaz berhenti daripada tangisannya. Bila Khalid bin Ma'dan minta Muaz menceritakan sebuah hadis kepada beliau, tak ada royak lagi tuan-tuan, Muaz ni nangis. Tangisan yang lama terisak-isak sehinggakan Khalid menyangka bahawa tak bererti dah. Baba nak senyap, ngisak pula. Baba nak bererti, ngisak pula. Duk berasanya tak bererti dah nangis ni. Ha, tiba-tiba bererti lah menangis. Kemudian lalu Muaz berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai Muaz, sesungguhnya aku mahu menceritakan kepadamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah. Tetapi jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Tuhanmu pada hari kiamat nanti. Nabi pesan gini maulah kepada Muaz, wahai Muaz, aku nak pesan kepadamu, mu pergi molek pesanan aku ini, kena jaga molek, peliharakan maknanya. Biar pesanan aku ini ada di hatimu sama, beringat molek dengan pesanan ini, supaya selamat dunia dan akhirat. Kalau mu terlala tak jaga hak ni, dibimbangi kamu tak ada hujah depan Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat sesuatu itu kerana lain, bimbi akhirat esok kita tak ada hujah. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi sebarang pembalasan kebajikan kepada orang yang melakukan amalan bukan kerana Allah. Pernah dinyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku tidak bimbang kepada kamu kemiskinan. Aku tak bimbang kamu sesak. Aku lebih bimbang kamu ni jadi mewah. Satu. Yang kedua, Nabi pernah pesan, aku tidak bimbang mana kamu kepada dajjal. Ada lagi aku boleh lebih bimbang kepada kamu ialah syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Lalu sahabat tanya, apakah dia syirik yang tersembunyi itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, syirik yang tersembunyi itu ialah riya. Ialah riya. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz, wahai Muaz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 7 orang malaikat, yakni 7 malaikat, sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Kemudian lalu ditentukannya pada setiap langit 1 malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu-pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang dilakukannya mulai daripada pagi sampai ke petang. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa setiap langit ni ada malaikat yang jaga.
jaga pula, jaga dengan perintah Allah sebagaimana disempadan lah tuan-tuan, ada immigration lah, UPP lah, dengan polis lah, berapa duk jaga buat roadblock, nak cek kad kenalan, nak cek pasport, cek bawa senjata api ke, dadah ke berapa barang salah, seluduk dia cek belakang, buka bonet kereta berapa. Hak kita nak pergi balik siar pun lagu tu, balik siar nak mari sini pun lagu tu. Haa, sempadan negara, gialah Singapura pun lagu tu lah, cek dokumen-dokumen dengan visa, tak visa dengan. Haa, cukup lekat lepas lah. Kalau tak cukup lekat, sekat teher situ. Haa, itu juga aturan dunia lagu tu dah. Maka begitu juga tuan-tuan, menjaga malaikat yang menjaga pintu langit pun ada yang Allah Ta'ala berikan tugas-tugas pada mereka. Bagaimana kita pernah dengar pada malam Isra' dan Mi'raj, dikhabarkan bahawa Nabi kita naik ke langit, ke Nabi kita beri salam, dijawab oleh malaikat penjaga langit itu, Jibril beri salam, siapa kamu? Katanya penjaga malaikat. Tak kira pada halnya Jibril ni penghulu malaikat dah, ketua malaikat dah, tanya, aku Jibril, kamu dengan siapa? Aku dengan Muhammad. Muhammad diutus jadi rasul dah ke tak lagi? Sudah diutus menjadi rasul. Buka pintu langit pertama. Begitulah seterusnya, dengan kawalan-kawalan yang rapi, Allah Ta'ala jadikan semua ini bukan sia-sia. Bahkan Allah Ta'ala jadikan tujuh petang langit dan bumi ini, semua ada hikmah belaka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan itu semuanya menunjukkan, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, malaikat yang diulik-alik naik daripada bumi ke langit nu ialah malaikat hafazah. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya ke atas kamu ada malaikat yang mengawal, yang menjaga, yaitu kiraman katibin, malaikat pencatit-pencatit yang sangat mulia. Malaikat raqib dan atid ini tidak menerima rasuah dan tidak berak sebelah. Mereka benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malaikat yang duk turun naik, turun naik pagi dan petang ini, malaikat yang buat naik rekod amalan kita semualah manusia. Buat naik, buat turun, turun hak tugas baru, buat naik pula. Waktu petang begini, hak siari buat naik dah. Dan turun dah malaikat hak jaga bahagian malam, turun dah. Pagi besok hak jaga bahagian malam, buat naik dah rekod. Malaikat jaga siari turun pula. Begitulah besarnya penciptaan manusia ini, bukan main-main, bukan duk lok nak buat gapo duk. Allah Ta'ala tugaskan malaikat nak jaga manusia ni, catat segala perbuatan. Apabila dicatat, bermakna mestilah penting tuan-tuan. Apa yang kita cakap dicatat, apa kita buat dicatat. Hatta niat kita pun niat yang baik dicatat dah. Bermakna kejadian manusia ni bukan main-main. Allah Ta'ala jadikan satu makhluk yang mana Allah Ta'ala kerahkan segala malaikat untuk mengawal dan mendoakan manusia.
Jadi tuan-tuan muslimin muslimat ni rahmati Allah, amalan tersebut mempunyai nur, nur kebaikan, cahaya yang mana tuan-tuan amal-amal saleh yang kita lakukan ini bercahaya-cahaya. Sebaliknya amal-amal jahat yang dibuat oleh seorang itu, amal-amal jahat dosa-dosanya hitam, gelap-gelemak, dan ia adalah busuk. Jadi malaikat yang menjaga ni, yang mengawal ini, sehinggakan apabila malaikat hafazah yang membawa amal hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang pertama kepada malaikat hafazah yang mencatat rekod amalan kita manusia ni, masa dia buat naik itu, pukulkan olehmu akan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, yakni mengumpat. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain dapat melalui aku untuk terus naik ke atas. Allahu Rabbi. Hok sekata malaikat jaga langit pertama ini, ia bahagian ngecek amalan seseorang itu ada ke tak mengumpat kat orang gitu. Ghibah ni mengumpat. Mengumpat ni sangat keji tuan-tuan. Tapi hok mengumpat ni lah sedaknya kita duk bercara hal orang ni. Kadang-kadang hajirah kita, kadang-kadang adik-beradik, kadang-kadang mok peruduh pada anak, anak peruduh kepada mok sendiri, peruduh pada adik-beradik sendiri, malah dengan waris-waris sendiri, putus silaturahim dan sebagainya. Bapa kih mulut ngopak ni, ngopak mari kawan ni tahu gini, marah pula, akhir sekali berdenai capu gaul habis. Amal hari itu kalau siapa-siapa ada capur dengan ngupak ribah, maka ditahir langit pertama lagi tak lepas. Wak naik mula-mula cek amal hari ni, ni ada ke tak hari ni mengupak. Kalau ada ngupak, cek tengok ada ngupak, aku tak benar litah pun, lepas atas muka dia semula, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawa solat seseorang itu apabila diangkat naik, tiba-tiba Allah taala tak terima solat itu kerana tidak khusyuk, kerana tidak ikhlas. Maka Allah Ta'ala perintah supaya lepar solat tu atas muka dia sebagaimana dilemparkan kayu buruk atas muka. Tak terima tuan-tuan. Misal ginilah tuan-tuan, kerja pejabat ke ofis swasta ke dan sebagainya, kerja dengan orang kita ni kuali orang. Bos bagi satu fail, so kita siapkan ini. Tiba-tiba bila kita buat-buat serah pada bah-bah, tengok-tengok rembah pai, lepar pai, mu tulis gapo lagu ni, marah bukan main lagi. Bapa tu suruh buat menggalai lagi, buat menggalai, tulis cakap ayam kocalembe, tak tahu palai ko, surat pun tak tahu mana,
Letohik mano tareh tak ada, tanah tangih tak ada, gapo tak ada. Ini bukan surat, gupa-gupa tu siapa. Kalau dunia ni pada aturan tuan-tuan. Nak ke bersih belaka kita, kita beli ikan, kita nak ke bersih. Lepas beli ikan, tak ada kata goreng lalu dok. Sia buai perut, gapo tarik ikan ke buai belaka. Lepas sirai-sirai. Nak hilang ke bau hanya, bau busuk gapo. Ayah-ayah ke buai belaka, perut-perut pedak ke buai tahu najis-najis tu. Basuh-basuh, sirai-sirai-sirai, baru buhalai puyuk, baru buhalai kuali. Makanan kita pun tak boleh capungi najis. Pakaian kita pun kena najis kita basuh selalu. Tapi kenapa amalan kita capungi najis? Ribah mubah ni najis. Allah Ta'ala tanya dalam ayat yang lain, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Kamu suka kau makan daging mayat saudara kamu yang telah mati? Tentu kamu tidak suka makan mayat. Allah, siapa tergamuk nak ngatuh daging mayat? Mayat pula mayat abang kita, mayat adik kita. Lagi tak tergamuk. Nak makan ayam mapuh pun tak tergamuk dah bangkai. Makan mayat orang pun lagi-lagilah. Begitulah perumpamaan. Orang mengumpat ni ibaratnya orang sedang mengatuh mamuh. Nak mengatuh daging mayat darah telah mati. So itulah kotor tuan-tuan. Nak capung dengan semaya, semaya ni hak malak. Zikir baca Quran ni hak malak. Capung dengan najih. Sudah tentulah dibuai belakang tu, dibuai. Maka begitulah. Amalan kita ni bila capung dengan benda-benda kotor. Bagaimana makannya kita buat. Tak capung dengan benda kotor sikit abuk. Baru lalu makan. Baru berkhasiat. Maka begitulah tuan-tuan. Nak kepada kebersihan hati. Maka hindarilah daripada ghibah ataupun mengumpat itu. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Mereka menganggap bahawa amal itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama. Kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat. Sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu, berhenti kamu di sini. Pukulkan dengan amal ini akan muka orang yang mengerjakannya, kerana ia menghendaki dengan amalannya akan mendapat keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu, ia juga suka membesar-besarkan diri di dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran. Subhanallah. Ni juga tuan-tuan perlu kita ambil perhatian. Betapa amalan kita ni bukan main-main tuan-tuan. Bagi bergah ni hok gah maha ni nak kena berapa tapih tuan-tuan. Kalau tuan-tuan wak gimah lah nak jual mah kau, nak gadah kau berapa, gelar kau rata. Nimeh dia bukan nimeh supaya kelu wak timeh wak pauh kedah tu. Supaya timeh berah berapa dia nimeh lagu lain. Dia kata ambil rata agak letak atas. Kilo tu wak ni meh pauh. Wak ni meh bawah kedah rucik. Dia tidak begitu ni meh lagu lain.
Ni media tu halus je, pakai digital. Buhal air dia buat, dia buat angin berapa kemudian dia. Kalau cermin ni media halus sikit pun nak naik. Fikiran sangat cermat. Apatah lagi benda lebih berharga lagi, belia satu, belia harga juta-juta. Lagi cermat perkiraannya. Apatah lagi solat kita ni tuan-tuan. Kalau kita zikir sebut subhanallah, subhanallah, bagai bergegar tuan-tuan. Sekali sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali sebut ni pahala penuh langit bumi, pahala dia. Tetapi mesti dapat pahala itu, mestilah lahir daripada hati yang bersih. Kalau sebut dalam keadaan lagha, dalam keadaan lalai, dalam keadaan nunjuk-nunjuk, dah tentulah rosak, tak dapat pahala sebanyak itu, menjadi dibuang begitu. Timbangan itu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa-siapa buat amal soleh, buat amal-amal soleh seberat timbangan debu, debu pun naik timbangnya juga dalam neraca timbangan akhirat seksa. Bukan pasir, pasir itu besar dah, debu. Debu hak tu waktu kebah kai bung juga kebo, tak tahu nak jatuh bila. Rengip debu tu kau bu hal timbang tak naik, tak gerak langsung, tapi dalam timbangan Allah Taala ada rego walaupun sebesar debu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, dia akan tengok, dia akan dapat hasilnya. Dan sesiapa yang buat amal jahat walaupun seberat timbangan debu, dia akan melihatnya juga. Bukan sekadar lihatlah, maknanya suruh balik kau tu eh. Kalau hak kita, suruh kita. Tak ada kata jumpa cari tu eh, ni hak siapa ni. Tak ada, semuanya klik ke tu eh belakang. Dalam kubur lagi klik kita dah. Kita duduk alai kubur tu, tu yang suruh mari dah. Peretah mari hantar dah amalan kita. Bagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, satu lembaga akan mari duduk depek dengan jenazah dalam kubur. Siapa kamu ini? Akulah amal salehmu. Amal salehmu berupa seorang yang cantik, yang comel, yang bersih, yang harum wangi, senang didampingi, mari duduk depek dengan jenazah dalam kubur. Akulah amal-amal solehmu buat. Aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menemanimu sampai ke hari kiamat. Tak kesik dah tuan-tuan. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tak takut, tak duka cita dah. Masa dunia je orang soleh ni sedih, duka cita, seksa, penat letih. Masa dunia ni dah pernah ok senapah ya. Subuh-subuh kena bangun. Semaya subuh berapa kena belajar Quran. Bunga lagi bunga mari, belorak lagi belorak mari. Banyak benda dalam kepala kita nak buat. Biar yang penting ialah amal yang kita nak buat tu biarnya benda pedoh. Jangan nak buambak bunga kepada benda-benda tak pedoh untuk akhirat. Kita akan sesat. Oleh kerana penat orang beriman masa dunia ini kerana agama, Allah Ta'ala beri pahala tak sabimbel lah tuan-tuan. Mari ke masjid, panas-panas saya, hujan ke hujannya, gelap cerahnya, sapar ke masjid, tak sabimbel lah. Bukan lama pun kita duduk boleh alik begini. Kau tuan-tuan ingat ke kita 100 tahun lagi tak sapar dah tuan-tuan. Tak siapa dah umur 100 tahun lagi nak hidup. 50 tahun boleh jadi dok apa dah. Boleh jadi tak banyak mana dah umur kita baki. Lebih dekat dengan kubur dah daripada umur kita ni. Dekat dengan kubur dah.
Jadi cubalah membersihkan amalan kita ini daripada segala benda-benda yang merosakkan amal itu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, bila amalan seorang hamba Allah ni lepas langit pertama, ada satu golongnya kena sekat langit pertama lagi, lepahlah ke bawah, tak terima. Ada satu golongan ini lepas naik, bermakna dia tak ada ghibah, tak ada ngupah. Maka lepahlah naik sekatan yang pertama, siapa langit kedua ni pula, meni malaikat hafazah yang jauh bawa ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, sekat langit kedua ni malaikat yang jauh cek bahagia, takabur, sombong, pesah diri, agah. Ada mari telitah berasa kita ni hebat ke, berasa kita ni ada kebesaran ke, istighfar cepat-cepat jadi. Kita tak layak pun nak takabur bersadi. Tengok kepada amalan, tengok pada kejadian kita ni, apa dia? Air jahasa kejadian kita. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu surah Yasin yang kita baca. Awalam yara insan, tidakkah manusia melihat bahwa kami jadikan dia daripada air je, daripada air benih. Tu haluhlah pula tu. Nak banding benih kita dengan putih motel, besar putih motel tu kan. Dengan telur ayam, besar telur ayam. Haluh doah dah benih kita ni. Allah Ta'ala jadikan membesar-membesar, tukar jadi darah, tukar jadi daging, besar-besar lagi. Rekod dalam perut mak kita nak boleh ke lahir tu 9 bulan makin membesar dalam tu. Lahir pula kecil juga lagi. Kau besar gagah seni tulen. Allah Ta'ala nyatakan, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa iza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami yang buat manusia tu, kami yang buat mereka, yakni manusia tu. Wasyadadna asrahum, kami kuatkan tulang-tulang. Kita kuat-kuat ni ke tulang. Orang yang patah tulang gagah misal, tak boleh. Patah tulang kaki, tak boleh jalan. Patah tulang tangan, tak boleh nak ngakak. Gagah ni ke tulang. Tulis ke rebuk, tak boleh gagahkan. Nahnu khalaqnahum, kami buat manusia tu. Wasyadadna asrahum, kami jadikan tulang-tulangnya kuat, kukuh, kuat, akak. Sepikonya pikuh boleh. 70 kilonya tu atas belakang, nyuh gi. Kami yang buat jadi kuat tulang belakang dia, tulang betih dia berapa tu. Allah Ta'ala nyatakan semua itu supaya manusia ni ingat kita ni nemuh sebenarnya. Tak patutlah kita nak takabur, sombong, angkuh pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba hamba Allah ni, manusia ni buat amalan tapi ada capur gaul dengan takabur, dengan sombong. Mereka sekat-sekat cek-cek tengok, ada ni kebesaran diri ni. Sekak lalu. Kenali tuan-tuan, bila kena sekak ni ada masalah. Supa ni hok gi ke Mekah pakai kain kano lah, jatah kitanya nyusauk kain kano pas ke dalam Masjidil Haram, pas depan Kaabah, pas ke depan makam Rasulullah, nyegi tipu Rasulullah.
Ingat kau Nabi tak tahu ke demo tu jatuh? Ingat kau Allah Ta'ala tak tahu ke demo pergi pindah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Patutnya malu pada Allah Ta'ala manusia. Tak ada satu taklimat daripada pegawai daripada SUK nyatakan bahawa di Malaysia ni ratus ribu dah sah golongan LGBT ni. Ratus ribu. Terkejut kita lepas bila tanya pula, betul ke ni? Maksudnya tak cahaya ratus ribu? Ratus ribu lebih. Dalam kajian, dia buat kajian. Lebih beratus ribu hok terlibat dengan LGBT ni, lesbian, gay, bisexual, transgender. Ada selagi kiu dia tambah. Kiu ni apa dia? Tak tahu nak jadi Allah kejatai kalah ketino. Tak tahu lagi dia jatai ketino. Allahu Rabbi. Dia kata di Kota Baru, di Kelantan ni pun banyak dah terlibat. Lesbian, gay, apa ni? Golongan ni telah mula beraktif, bergi aktif dah di negeri Kelantan, Kota Baru, di tempat-tempat tertentu. Ada dia kata ustaz nak tahu, ustaz pergi perhati. Pukul 9, pukul 10 keluar ni puak-puak ni. Tapi dia persiapkan kalau ustaz nak tengok tak sogi dengan jubah dengan piyah lah. Ha, kena pergi pakar seluar-seluar jean dan berapa t-shirt. Adalah nama ni berjumpa lah. Kita tidak nak pergi cari, nak ngesuh ada ke tidak je. Kalau ada kita nak pakai nasihat tegur sikit semanyuk, lepas tanggungjawab kita. Ini orang ni apa tujuan kehidupan ni? Demo tu yang buat jatuh tak puas hati, kau jadi jatuh. Allah Ta'ala buat tino tak puas hati, kau jadi tinonya. Allah Ta'ala nyatakan betapa iblis ni dia bela dah depan Tuhan. Wala udillannahum wal umanniyannahum falyubattikunna azanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish shaytana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Sadaqallahul azim. Syaitan kata demi mu wahai Tuhan, aku berjanji aku nak susah api licin anak tu ada ni. Wala udillannahum, aku berjanji aku nak susah api licin. Marah Tuhan ambak dia keluar daripada syurga. Padahal dia keluar daripada syurga, mungkin salah tu ada dia lah sombong. Tak si sujud, tak si patuh pada perintah Allah. Tapi tak boleh terima Tuhan mahu dia tak boleh. Ni waktu ada ni aku kena ambak. Dia tak boleh terima dia kesilapan dia, keangkuhan dia. Tapi lawannya iblis ni janji nak menyesatkan anak Adam habis. Walau umanniyannahu, aku akan tanamkan panjang angan-angan. Khaya kau tu, khaya kau ni, syok kau tu, syok kau ni. Panjang angin-angin. Dan akhir sekali tu dia kata, bahawasanya iblis ni berjanji, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, aku akan kira anak cucu ada ni biar dia pindah cipta Allah. Allah buat dia jatuh biar dia pindah jadi tin. Tuhan bulu kening biar dia cukur kening. Tuhan bulu mata biar dia pecah cabut bulu mata, gati dengan bulu plastik begitu tu. Jadi manusia ni pindah habis. Atas mata ni cuma mewah hijau ni sepukakoh lutut berapa. Pindah habis licin. Kemaluan orang lelaki buat cabut korek buat faras lah pula. Ibu ke murah bayar tuan-tuan. 10 ribu ada dekat 100 ribu bayar tu. Nak tukar jantina jatuh jadi tina ni. So doktor dia kata makin masuk 20 je. Paling cepat 20 je, tidak 24 je. Sehari semalam ni nak siap tu, nak buat tu. Nak buat zakar tu dia bukan kata kerak gitu dah. Dia kena butuh habis orang-orang gapo tu. Pakot dalen tu.
putu habis orang boh kaya sakit kak nak mati, sakit habis sarah dia pun. Sebenarnya zakar ni dia bukan orang biasa, dia ada rangsangan sentuhan berapa berkaitan dengan syahwat lah berapa nak buih orang tu menyebabkan mengalami kesakitan yang dahsyat. Padahal kalau buih zakar bukan boleh jadi tina pun sorah tu tak sorah jatek, tubuh bina pun tetap tubuh jatek, cuma body yang betul lagu lain tapi hormon-hormonnya jatek. Tak boleh jadi, tak jadi nak pindah kita nak Allah. Tak ada kepuasan gapo. Nak beranak tak boleh. Menjadi tok laki tak boleh. Itulah dia syaitan berjaya menyesatkan manusia sehingga akan ramah lalani. Ramah, ramah lalani pising minat kepada kaum sejenisnya. Oh tino nak sama tino jatah, nak sama jatah. Umat kaum Lut mula Tuhan binasakan balik bumi. Jadi kalau manusia lalu tak ambil pengajaran, tak tahu nak bala gapo lagi. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi kebesaran diri, keangkuhan ni sesuatu yang kotor yang tak boleh dicampur aduk dengan amalan yang bersih. Solat, solat ni bersih, pengabdian pada Allah. Zikir, zikir ni bersih. Bila campur dengan hak kotor ni tahu saja. Gula tu kata gula ada seperiuk. So belango gula. Cebok-cebok, ah tikuh sekor dalam ni. Masuk macam masuk mana tikuh ni ada dalam gula? Cuah, kau tu kata makan juga. Cuah demi pisan tu, makan wak gapo tikuh ada tu. Ah tu kata begitulah umpamanya. Amalan semaya ni hok molek, zikir ni comel, baca Quran molek, tiba-tiba terselit takabur, sombong. Ada situ ujub, ada situ benar-benar najih hok Allah Taala larang, jangan dibuat, jangan diada barang ni. Tiba-tiba capu juga tu hai tak terima belaka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekahnya, sembahyangnya, puasanya. Para malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amal itu melintasi langit yang pertama dan kedua sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit yang ketiga itu, berhenti kamu di sini. Tahirlah sekak. Cek tengok. Bila dia cek tengok, tohok lepas. Pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takabur. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang takabur melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan dirinya dalam majlis orang ramai. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi amalan ni bercahaya-cahaya dah naik semayanya, posanya, sedekahnya. Lepas dah langit pertama, lepas gerah dah situ. Sekak langit kedua, sekak-sekak lepas lagi. Langit ketiga, sekak-sekak tak lepas tuan-tuan. Kalau lah ni lah tuan-tuan tengoklah. Anggota polis, unit pengesan dadah misalnya, lengkap dengan anjing yang terlatih, dengan alat-alat pengesan dia tu. Kalau misalnya nak sekak masuk ke airport ke, dia buat gatu lalu kok gerbang dia tu, tik. Ha, dia kesan telefon kau, dia kesan besi kau ke apa tu. Dadah itu boleh kesan dengan waktu. Haa, dah. Pecak-pecak je ke apa telefon letak dia buat bakul tu kak. Masuk kau tu. Kita lalu kau ni, tik. Bunyi ke apa, rasa-rasa. Waduh, macam api, ya tak boleh. Bunyi dia kesal.
Dadah dia tak kesel waktu. Dia kena unit lain. Mari anji pula. Ha tu. Anji ni hak dia kesel dadahnya. Ada tu baru ni. Nak royaknya Allah Ta'ala jadikan anjing ni boleh kesel dadah. Sekak lori trailer. Polis sekak lori trailer. Jadi anjing ni mari hidup-hidup. Bawah dekat taki minyak. Jumpa situ. Nah. Ha, jumpa situ. Ambil buku-buku berkilo-kilo dadah. Hidup-hidup lagi. Duduk dalam besi. Besi tu dia teri. Besi hok. Berapa hok? Besi batai besar tu. Hok. Daripada depan pas ke belakang. Duduk dalam tu. Cana. Mari unit besi teri. Apa ni mari kerak besi tu pula. Kaduk dalam tu. Dia teri batai. Eh? Besi tu buh dadah dalam tu. Ha. Tapi boleh kesel dalam besi. Hidup lagi duduk dalam tayar. Dalam tayar buh. Hidup lagi. Pecah tayar. Aduh. Jumpanya cari ni. Anjing ni. Unit pengesel terlatih sungguh. Jumpa belakang. Hidup-hidup anjing tu kat bongga-bongga. Jumpa banyak ni dia. Sebab tu tuan-tuan. Nak kaitkan sikit dengan hal-hal dadah apa ni. Lala ni berat benar dah tuan-tuan. Ketagih dadah ni tersebarnya apa ni dadah di negeri kita pun banyak juga, paling banyak. Boleh jadi orang musuh sengaja sebarkan dadah lagi ni kerana penuh anak-anak remaja kita. Bunyi khabar Kelantan ni kuat agama lah, berapa masjid kuat, dia penuh generasi muda dengan dadah. Penagih-penagih dadah berapa ni? Dah. Lalu ramah penagih-penagih baru yang kita terima maklumat menyatakan bahawa dalam sebulan tu lekat dengan 3,000 penagih baru sebulan. Jadi kalau tuan-tuan kalau lagu tu tak tahu lagu mana lah. Kalau dekat dengan 3,000 setiap bulan penagih-penagih baru, tak tahulah lagu mana akan jadi masa sikit masa lagi. Punah jani habis lah tuan-tuan. Laporan pada pihak polis juga ni budak-budak sekolah hak derajah lima ni risak vip ke apa tu. Dalam vip tu bahaya. dia ada racun. Bukan saja perisa apple, perisa strawberry, ada racun. Bahaya pada paru-paru jantung. Dadah capung racun tu. Hak ketum-ketum tu. Kalau rebuh ketum saja tu tidak mudarat mana boleh jadi dengan duduk royak tu. Tapi dia capung dengan muka lain. Dadah ni hok bisa hok. Ada baru ni yang membaca satu kenyataan. Dadah ni hok terkini dia capung dengan abu mayat. Abu mayat dia capung. Hok buh ni debu debu kacau ni nama dah. Ni debu lapu ni urat pisang ni. Kacau ada debu racun. Apa ni kacau-hacau. Abuk kacau dalam. Apa biar terlegok tu. Supaya. Kacau-kacau ni toreh orang perut. Toreh-toreh. Apa ni usus ni biar luka tu cepat berasa. Rasa penyedah tu. Bahaya-bahaya belaka tu. Jadi kalau anak-anak kecil. Memang yusak vip. Berapa kena lari lah. Tak sah lah. Kenapa kak tegur. Barang ni beracun. Doktor ayat bukan saja perisa supaya tuan kami minum air jus apple, jus strawberry dok. Dia ada racun, ada dadah, ada racun. Musuh sengaja nak bunuh. Tadi tuan tu kita sambunglah semula al-hak ni insya-Allah. Pada pengajian berikutnya insya-Allah kita akan sambung sekiranya diizin Allah. Allahu a'lam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا وجها منيرا وتوفيقا حسنا وتوبة نصوحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.